Membuat kain dengan sistem shibori. Pertama, kainnya disiapkan, kemudian disetrika supaya tidak ada kerut-kerut. Kemudian dilipat dua. Setelah itu dilipat seperti kipas, memanjang, dan dilipat segitiga, kemudian segitiganya di setrika supaya mampet dan supaya rapi. Membuat segitiganya seperti kipas juga ya. Kemudian direndam dengan air campuran water glass dan air. Setelah direndam, diwarnai dengan campuran water glass, air, dan pewarna Remasol. Perbandingannya 1 sendok untuk 1 gelas air. Dikoreksi untuk tiap-tiap ujungnya sudah meresap warna atau belum. Kemudian dibuka dan diangin-anginkan selama 10 menit. Jika sudah kering, tinggal disetrika. Selesai.